di luar tuh masuk tuh. Nah, banyak banget nih penggemarnya. Senengnya kalau dibantu kayak gini nih. Itu banyak banget tuh. Boleh. Aku tadi kan masuk situ terus dengan suara gemelan. Langsung dibuka habis itu kakiku derjet habis itu langsung lemes. Ini terpaksa aku yang turun gantiin tuh. Oh, gimana perasaannya gue derjet? Kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Oke guys, kembali lagi di channel Garuda Wisnu Satria Muda. Dan mana siang ini teman-teman nih? Wah, mana ini? Woi, Masjok. Wis, Mas Adu juga mana ini, Masjok? Enggak tahu. Nih, hey, Lucky gimana sih pakai blangkonnya kebalik? Wah, ini tetap biasa nih. Apa? Apa tuh? Iya. Oke. Baik. Iya, iya, iya. Apa nih? Apa nih? Coba. Wah! Jangan takut. Oke guys, kita mau menggebrak Taman Sejangelo hari ini. Okay. Ini perdana kali pertama kita turun gebrok. Yeah. Betul, kita mau cobain si Boy. Masih ragu ini sama Boy gimana? Kenapa? Ini latihan kemarin. Jalan enggak apa-apa. Salah sedikit juga enggak apa-apa ya. Iya, Mas Adu ya. Ya, sik tentrem rahayu mugi kajiwa kasalira dipanten pulolan panjenengan sedoyo. Entar Mas Yo mau pinjam blangkon. Ya apa tul, Mas? Ular. Oke, udah diceritain, udah diceritain lagi. Oke, jadi kali ini kita mau ke Taman Sejangelo ya. Betul. Yang mana ini sudah waktunya Boy dan juga si Antul itu perdana tulis Boy guys. Nanti di depan grupnya. Mantap, guys. Hei, kamu jangan depan, ntar kacau semua nih. Dan enggak Mas, kita cuma enggak berenam ya. Oke. Sekarang kita tambah. Kita sama teman-teman. Nama gimana prepare-nya tuh? Oke. Udah naik semua. Langsung selfie dia. Langsung selfie biasa. Apa? Aku tanya ke kamu. Gimana? Untuk selebrasi nanti gimana? Udah apa? Dua loh ini loh selebrasi. Selebrasi dua. Oke. Apa satu-satu? Kamu sama siapa? Satu enggak apa-apa, dua enggak. Ya kamu sama siapa? Aku tanya. Nopal. Udah latihan? Belum. Waduh. Jadi jangan sampai terjadi hal yang kedua kalinya. Betul. Seperti Sutarno ya. Orang kamu suruh latihan mau ambil rangka. Apa? Kemarin aku udah gojlok kau. Iya, kemarin udah latihan sama nih. Semangat lah pokoknya kita nganu yuk kita cek apa yang kita bawa nih. Di sini Mas nih. Ya lagi foto nih. Kita bawa Molly guys. Yuk juangan bisa menghancurkan nanti. Hei, butonya udah naik semua apa? Buto udah naik. Ini orang nih. Butonya berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Kok 5? Ini tuh 6. Sama itu yang di pocongin dulu pocongnya. 5, 6. Tujuh apa itu yang pocong tadi? Udah. Bener. Oke. Abrang oke. Ya udah, oke. Jangan sampai ada ketinggalan. Kita mau berangkat sekarang aja, Po ya. Biar enggak keburu nih. Iya. Pelan-pelan aja. Soalnya jam segini juga klatae juga enggak buka. Ya. Untuk mana nih? Lu lagi ambil barang. Kita briefing dan berdoa dulu sih. Oh ya, ayo berdoa dulu yuk. Tol. Yuk, oke. Belakon yang benar. Enggak boleh kayak gitu. Ini ya, oke. Yang benar. Wah. Karena dibalik. Ayo, kurang. Tapi yang paling tua. Iya, yang paling tua. Yang aku tuh yang mengawali. Ayo, Dul. Kita hari ini. Semoga kita diberi kelancaran ya. Amin. Kelancaran dan juga kesuksesan. Amin. Kita harus tetap sopan santun itu yang paling tinggi. Betul sekali, Mas Adu. Pokoknya saya terus kebaikan saking muda. Semoga percaya. Amin. Oke, tos. Ini menghibur masyarakat khususnya Bandul. Bandul. Flyer ya. Oke. Kita kembali kita. Kedua sih Satria Muda. Wah. Wow. Sebenarnya video kita. Foto. Oke.
guys, kita makan dulu guys, kita udah sampai di rumahnya Mas Ari. Tuh, menu hari ini adalah sate kelatak. Bukan sate kelatak, sate kelatak ya. Ya, kita sebentar lagi pentas guys. Jadi kita ngicipin makanan yang sangat enak ini, khas Bantul ya. Sate kelatak. Kecuali di Bantul enggak ada ini. Ini ada di sini, di ini aja, Bantu aja. Besok BTS Warung Tengah Salah katanya mau buat. Boleh tak beli? Sate marmut mungkin. Nah, nih. Mas Ari, apa kabar Mas Ari? Baik Mas Ari. Alhamdulillah, nih bos kita guys tuh yang sering datengin kita ke Bantul nih. Hari yang selalu support Taman Jalo di SM. Insya Allah kita meramaikan hari ini pokoknya. Iya, Mas. Pertama kali ini. Getruk. Getruk ya. Iya. Boy, kamu deg-degan enggak? Agak. Tadi di rumah geleleng ini agak melempem ya. Enggak apa-apa, pokoknya tetap semangat. Ya udah guys, kita makan dulu. Wah, keluar-keluar udah langsung nih. Bocin. Di Rubeng ini belum di lokasinya ya, guys ya. Belum di lokasinya, baru di sini udah di Rubeng sama nih Mas Ari. Di lokasinya gimana ya? Oh, masih tambah meledak nih. Sama Mas Boy. Ya, sama Mas Boy. Ibu mau tuh berhenti. Tuh. Hei, seneng sama siapa? Mas Boy. Mas Boy semua ini. Kamu ada enggak lu? Apa? Ada enggak event? Enggak ada ini. Adanya ini ya, ibu-ibu. Iya. Randa-randa. Oke, ya udah guys. Habis ini kita mau TV ke lokasi sana. Dan kita langsung pentas ya, Moyo. Kita ini ganti baju ya. Enggak nih, Mas Yoni. Apa? Udah kenyang getruk nih. Ya kuat pasti sama energinya. Ya udah guys, kita mau foto-foto dulu. Stop. Oh, di luar tuh masuk tuh. Nah, wah, banyak banget nih penggemarnya. Senengnya kalau di Bantul kayak gini nih. Nah, itu. Banyak banget tuh. Banyak ya, Mas ya? Iya, kita kalau turun langsung tuh. Tuh. Nih. Ini memang eventnya banyak ya di sini. Makin rame Mas. Kalau dibuka dikit enggak rame, bleduk. Oh iya nih. Tuh, guys tuh. Kita mau pergi kemana nih? Kira-kira banyak banget nih. Ini penontonnya ya ampun, pas lagi tinggal lagi. Padang ngetuk-ngetuk. Mobil masuk. Aku mah dingin. Nih, padang ngetuk nih. Aku mah takutnya kalau kita ganti baju pasti kayak kemarin digedok-gedok. Mending kalau di jebol, didedel gitu. Celana ada lama aku robek sedikit ini. Gimana Mas Yo? Aman. Mas Yo. Apa dul? Jadi enggak apa-apa. Mana sih jadi? Nih liatin sini loh, Mo. Nih. Udah aku lihat. Kita mandek di mana nih? Maju terus. Baik banget nih. Wow, pada antusias banget Mas Yo. Iya, antusias banget, seneng nih. Oh, takutnya tuh kalau pada mepet-mepet nanti ada yang kena ban kakinya. Kelindes gitu. Untuk bapak-bapak tuh ada payungnya. Mana? Di ban situ. Iya tuh. Kita belok mana nih? Lurus dulu terus mungkin ke kiri mungkin, Mas Yo. Oke lah, lanjut nanti Mas Yo. Kita salahnya di mana ini? Ya, bentar ya. Tuh. Ya guys yo, ya bentar. Tuh nih rame banget guys. Itu udah rame banget Mas Ado. Iya dia mau gue masih nyangkut tuh gimana tuh. Kita tunggu sini aja. Kita lihat ya guys ya. Masih di rumah. Iya ya Mas. Kita lihat kedatangan gue ya. Iya. Juga malah ikut nyambut nih Mas. Iya, kita kedudukan nih Mas. Tuh ya guys, ini dari jadilannya dari sini. Nah, ini pokoknya. Halo Mas. Halo. Ayo masuk. Gawat. Apa? Dijebol. Dijebol? Oke. Ntar. Kita nunggu si Boy. Dia malah diajak foto, harusnya tarik ya? Oh, lagi ambil barang dia. Oh iya, ambil abrak. Yang di Mertunan udah? Belum. Ya bisa ambil. Ya. Mas, kita bawa satu-satu Pak Yu. Jangan. Nanti kalau apa? Surat, gitu. Jangan. Satu. Oh, jadi. Udah mulu. Gege.
Mas Yo, gimana kok enggak masuk? Mas Yo. Itu lagi ditarik. Mas Yo. Tuh. Mas Yo, aku tadi kan masuk situ terus dengan suara gemelan. Langsung dibukan habis itu kakiku ngerjek, habis itu langsung lemes. Ini paksa aku yang turun dari itu. Hei, enggak kuat. Enggak mau. Yang kita enggak bisa nyambut itu si Boy. Iya, makanya. Dia jadi motor. Iya. Ya, sembunyi dulu ya. Ayo. Ya, nah, butuh gini. Ya, sini, taruh sini. Ini pengalaman pertama kalian ya. Eh, pertama kali toh, ngerasain. Tangannya udah deg-deg ya. Eh, udah diajak foto belum kamu? Sudah, tapi pun disalam-salami. Oh, alhamdulillah. Besok juga ini kenal. Gimana lu rasanya lu? Banyak itu loh, betul-betul kan? Hei, jangan dijebol nih. Jebol. Oh, ganti aja habis ini kita pentas. Ganti ya. Eh, tapi kerincingnya masih di mobil. Entar aja kalau kita pentas sekalian ambil. Kita kan mau ke sana. Pakai di sana gimana sih? Merumsu di sini aja. Yuk, gimana ngambilnya kerincingnya? Suruh panitia. Panitia bisa. Ya mudah-mudahan bisa diambil sama panitia. Kalau bunda ya kita malah ambil sendiri. Ya, jadi dengan resiko. Betul. Nanti kita akan melihat si Indro joget pakai pocongnya Mas Tarno. Oh, jadi pakai pocong nih. Heeh. Oh. Mau pakai pocong. Berani kamu, Dul? Berani. Mas Yo, sepatu kukut. Belum, soalnya mau ambil kerincing, Mas. Oh, ya, oke. Okay. Ada yang bawain sepatuku enggak? Sepatu. Ya udah, kita ambil kerincing dulu, guys. Serotop. Nah, ini teman-teman juga udah ganti baju nih. Eh, sepatuku di mana? Apakah ini kertas yang akan gagal karena dia telepon enggak bawa sepatu? Kalau memang enggak bawa sepatu ya udah, Mas Yo. Kita kemarin sih gagal. Maaf ya guys, karena mungkin kali ini Indul enggak bisa keluar karena memang sepatunya tinggal. Mohon maaf banget. Enggak apa-apa. Pulang. Ya soalnya kalau mau diajar sama banyak orang. Apa? Nih guys ya. Ini lagi pakai apa? Batu. Oh, sepatu. Ya, Mas rame banget ya, Mas. Ya, salam dari Jolotong. Wah, mulai jam berapa ini tadi nih? Jam 10, Mas. 10? Ya. Wow, rame banget nih ternyata ya. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, mantap, guys. Kalau enggak kunci Avanza biar nanti dicariin ya, panitia. Sama kita jalan ke sana. Oh, sama pakai kelindingnya di sana. Iya, kamu kan pakai kerinci. Dalam Avanza. Terus siapa yang mau ambilin tuh? Ini orang sama sepatu ini pisah kok ya. Soalnya dia tadi mau ambil, cuman udah ini diamankan kan banyak orang. Ini kalau panitia gimana? Masa kita nyuruh kan juga enggak etis. Sini aja. Gimana? Kuncinya kan di bawah, Boy. Ambil Mas Joko aja. Kamu nyamarlah jadi penonton. Mana? Ya, aku sini udah bete-bete. Jangan berdoa cepetan. Boy, mana Boy? Kuncinya mana? Kunci Avanza. Aku takutnya gini, Mas Yo. Dia kan buka pintu Avanza. Nanti ada kan yang masuk terus ditutup sama dia. Waduh. Jangan gitu loh, Mas Joko. Ntar kita bawa pulang satu orang dari sini. Iya, tambah personil ya kita pulang ya. Aku buka Avanza dikira maling nanti aku. Ayo. Oke guys, ini lagi prepare semuanya. Di sana ada Boy. Di depan apa belakang? Belakang. Warna merah. Ya, aku yakin nih Boy sama si Endul nervous. Iya, karena ini pentas pertama. Apalagi Boy dia aku takutnya ngeblank. Iya. Dia kan gampang ngeblank. 164. Mungkin Lucky juga kayak gitu. Hah? 100 berapa MB? 125. Dul, jangan sampai ada yang lupa ya Dul gerakannya ya Dul. Enggak, kalau aku enggak lupa, tapi lupa nganunya Mas Yo, apa namanya? Itu. Apa tempat-tempatnya? Ini gerakan habis ini apa gitu. Wah, ini kacau kalau itu show. Itu yang dibutuhkan itu. Oh, ya udah guys, nanti kita lihat pentasnya mereka. Tolong. Guys, sekarang teman-teman udah pada ready nih. Real ready toh? Ini pun ready nih. Wah, ready parah. Semangat ya pokoknya jangan deg-degan.
aku yakin kalian pasti bisa. Bisa. Gedek. Ayo semangat. Hawanya itu lho, panas. Iya, maklum banyak yang. Hawanya itu lho panas. Butuhnya es nih. Nanti gampang aku traktir minum. Eh, butuhnya pakai sekarang pun nanti. Nanti. Ya ntar kalau keluar. Ya kita. Oh, gimana perasaannya, Boy? Terjak? Oh, gemeter ya, Pak. Pertama kali pentas sih, Boy, guys. Nanti kalau udah keluar bilang ntar pesen. Ya. PJ ya. Oke. PJ. Bisa. Kalian nanti upacara. Ya, aku upacara dulu. Udah ya, guys. Ya. Yes. Ya. Ropal. Heeh. Yo, keluar, guys. Ayo turun. Betone. Wah, ini santa yang berdebar kan. Terus dulu. Go. Iya sama, aku juga deg-degan.
Huh?
Tadi udah ini ya pentasnya. Ya tadi udah sabetan udah selesai. Sebenarnya ditambah itu mas Jo campur sari, tapi kan kita kulai. Ya. Tuh teman-teman lagi pada istirahat tuh. Bagaimana nih nanti kita keluar kita santai aja. Gak usah pakai pengawalan berani. Udah kita nikmati.
oke Mas Jo, kita nanti sampai dia lebak-lebak turun ke pantai itu. Oke. Ya, oke, kita lihat dari dekat yuk. Iya, kita betul. Kita lihat dari dekat, ampun nih. Ya. Oke. Okay. Bagian-bagiannya kok benar. Oh, oke. Okay. Saya sore, saya kaya. Mas Joko, kamu tuh ngapain dari tadi? Tepuk tangannya buat Satrio Muda. Saking Budi, Mas. Magelang. Saking Budi yang tahu. Saking buang pria selawunya. Ngerti, ngerti. Pesan. Aduh, aku disenyumi pengen ra. Aku disenyumi lho. Monggo Mas Petrop. Ya, udah kita foto dulu ya guys ya. Oke, kita foto dulu. Aku ketemu artis. Kira mau bintang tamu si Cina, Mbak. Siapa? Ini Mbak Jelika. Warnanya, Mbak. Oke, kita lihat campur carinya ya. Ini lho. Cek. Nanti ada. Semua.
Di atas aja ya? Ya oke, enggak apa-apa. Ya udah guys, kita makan dulu yuk. Strotok.